Hai. Hai Kak Destiko. Kok belum tidur? Aku, kalian harus temenin aku guys, karena aku semalam banget, nggak semalam sih, hari Sabtu aku tiba-tiba disuruh buat PowerPoint untuk skripsi. Hai Kak Aan. Jadi aku lagi mau bikin PowerPoint buat skripsi. Udah selesai guys, tinggal nunggu sidang guys, ya Allah. Jadi aku mau script ngerjain PowerPoint sambil showroom dan sambil nyanyi-nyanyi. Bosan deh aku. Aduh, maaf serat-serat. Jadi aku baru selesai latihan meet and greet. Yes. Sudah persiapan meet and greet ya. Hai, kanan Boy Chan. Ayo kok serat-serat. Udah malam, Kak. Habis keramas aku. Hola. Kalau meet and greet ada latihannya. Ada dong. Latihan ngobrol sama fans. Ada latihan buat meet and greet. Bayangin deh, two shot aja kita latihan gimana. Makasih, disco light-nya. Dari siapa ini? Let me see. Sudah tidak kelihatan. Sudah hilang. Oh my God, cepet banget hilangnya dah. Eh, by the way, kalian apa kabar, guys? Apakah semuanya berjalan dengan lancar? Aku iya sih, cuma agak padat banget jadwalnya. Pengen handshake sama Lia. Kapan ada handshake lagi ya? Saya nggak bobo. Lia baru mau mulai kerjain PowerPoint. Tapi mau skincarean dulu ini. Sebenernya aku tadi pengen pakai kamera aja, tapi enggak deh. Aku takut kantong mata aku kelihatan banget. Terus, tapi nggak apa sih, hari ini piyama aku lucu banget. Kalian mau lihat gak? Makasih di sekolahnya, kanan Boy Chan. Hai Kak Sabrina. Masih nggak Verif Theater ya, gimana nih? Tapi kan kemarin udah nonton konser kan? The concert that kan? Sama Kak Dinda kan? Seru banget sih concert date. Pakai kamera dong biar lihat orang ngerjain skripsi. Tapi aku habis keramas terus rambut aku kayak nggak jelas gitu deh. Kayak orang gila gitu aku sekarang. Hai Kak Deo, apa kabar Kak Deo? Muka bantal gak sih? Iya bener muka bantal, nanti ya tunggu aku cakep baru aku showroom lagi. Showroom lagi, baru aku nyalain kamera. Jadi pengen lempar meja. Ih, kalau ngomongin lempar meja aku jadi inget merchandise-nya Lia Melior. Siapa yang sudah PO merchandise Lia Melior? Kalian mau lihat gak? Kayak gimana? Aku ini nih ya, aku ya udah deh aku buka kamera demi kasih lihat, tapi sebentar ya. Aku lagi pakai skincare dulu. Hai Kak Kinos. Mana? Apanya mana? Bentar ya. Hai Kak Nasrul. Gimana kemarin seneng gak? Aku IDN live sama Cynthia loh. By the way, makasih juga ya, VC aku sold out, ternyata see you. Keren deh, sekarang tuh VC kayak cuma ditinggal sebentar udah sold out gitu. Dulu aku awal-awal VC kayak cuma berapa orang ya waktu itu? 19 orang, satu sesi ya.
Terus itu juga gak 5 tiket tau gak? Susah banget gitu loh ada orang yang beli 5 tiket. Jadi ngobrolnya yang cuma kenalan-kenalan gitu. Sekarang tuh kayak kebanyakan kaya ya, maaf ya. Sekarang tuh gak usah dicek kayak udah sold out gitu loh. Keren deh JKT, ya ampun. Semangat ya yang war tiket, jangan dipaksakan. Ingat, makan adalah nomor satu. Tau gak sih guys, aku tuh sibuk banget belakangan ini. Jadi ya kepencet deh. Aduh, kebleber deh di mata. Aduh, bentar-bentar, saya lagi pakai serum mata. Tadi aku ngomong sampai mana ya? Aduh, udah lupa kan aku. Wait. Happy birthday, Kazal. Perut kenyang, hati pun senang. Betul, kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Bye-bye, Kak Kino. Selamat tidur. Cepet amat tidurnya. Besok kerja ya? Hai, Ahil. Kamu kemana aja, Ahil? Nggak pernah VC sama aku. Oh iya, Ci, aku dapet VC kamu. Iya, aku lihat kamu nge-tweet dapet VC aku. Akhirnya ya. See you ya, kanan boy. Ntar ya, aku ambil sisir dulu. Makasih lagi di Scholite-nya dari siapa ya? Bentar ya. Udah hilang, oi. HP aku jatuh. Nih. Saya belum ini sih ya. Aku cuma bisa kasih lihat kaosnya doang karena jaketnya kemarin aku pakai dan lagi dicuci. Semoga gak deg-degan, Ci. Aku belum pernah dapet VC, Ci. Serius gak sih? Kita akan beralih ke kamera sebentar ya, guys, ya. Tapi aku nyisir dulu, ya. Makasih Discolite-nya, Kak Ardan. Kenapa belum tidur, Kak Ardan? Istirahat gak sih, Cek? Gak ada kata istirahat. Di dunia ini masih ada yang namanya ngerjain PowerPoint skripsi. Oke, kita beralih ke ini caranya, guys. Oh my god, sebentar, saya harus nyisir dulu. Oh my god, aku baru keramas dan belum nyisir. Lepek banget, lepek. Sisir baru. Ih, lepek banget, sumpah. Iya kan, berantakan banget kan, masih basah banget emang. Aku pikir tadi mau keringin rambut, tapi agak mager ya. Karena saya kan juga mau ngerjain skripsi nih. Nanti juga kering gak sih? Kalian sadar gak sih baju aku sama kayak spray biasa yang warna segambar sinema? Saya tau ah, Cinnamoroll. Masih basah banget rambutnya asli. Nih guys, aku mau kasih lihat guys. Ini bisa dicantikin nggak? Ya, ada gak nih?
yang bikin bibir jadi merah. Aku mau harus pakai lip tint. Masya ampun, jadi alien aku. Where's my... Ah yaudahlah, terserah dengan lip tint-lip tintan itu. Nih guys, aku mau kasih lihat guys, bajunya Lia Melior. Nanti kok masuk TikTok, masa rambutnya lepek gini. Makasih kanan boy di sekolah itu yang banyak dan tidak berhenti itu ya. Nih, tapi sebenarnya saya nggak tahu di mana yang salah, mana yang benar nih. Jadi Lia Melior kirimin dua kaos, dia bilang ada yang salah, ada yang bukan finalnya mana ya. Kayaknya yang mana ya? Kayaknya yang ini sih kalau kayaknya yang ini deh, nih. R. Nih, ini maskotnya nih. Kaosnya enggak. Kaosnya warna biru tapi enggak se birunya lebih ke biru langit gitu loh, enggak kayak mirip-mirip birthday t-shirt aku, tapi birthday t-shirt aku lebih muda lagi warnanya dan ini agak lebih tua gitu. Birunya tuh biru apa ya? Biru baju Gen 10 gak sih? Biru baju Shiroiser tuh yang biasa pajama tuh. Nah, ini ada gambar ini nih, lucu kan? Yang desain itu Kaliau. Kak Liau. Makasih ya Kak Liau, aku tahu kamu capek banget ngedesain ini kan. Mesti begadang pagi sampai malam untuk mikirin desain, untuk ngedesain merchandise Lia Melior, tapi makasih ya. Lanyardnya juga lucu banget sumpah. Mana tuh lanyardnya ya? Entah mama saya taruh di mana ya. Makasih lagi di sekolahnya Kanan Boycha dan Kak Badarski. Kalian kenapa belum tidur sih? Lihatmu kincong banget sih. Ayo guys, di order merchandise-nya betul. Nih nggak tahu nih kenapa ada gambar lempar meja gitu, mungkin menandakan gampang marah gitu ya. Tapi kan bukan aku banget ya sih kalau gampang marah ya kan. Makasih ya Lia Melior. Nanti juga MNG, jangan lupa guys, katanya Lia Melior open PO makanan ya. Cepet tuh kalian lapar dan butuh asupan nutrisi, ya beli di situ ya sama Lia Melior ya. Nanti bonus dapat ini dari aku. Oke, okay? Aku enggak mau nih foto ini buat kamu aja. Pembeli ke-99 makanan Lia Melior akan mendapatkan ini. Bilang aja, aku pembeli ke-99, boleh gak dapet ini? Nanti aku kasih pas MNG ya. Aku kayak inci-inci di TikTok gitu loh guys. Ci, spill maskeran aku gak? Aku lagi belum maskeran coy. Selamat malam Bang Aan, selamat malam Kak Dandi. Mau fotonya? Boleh banget. Halo, malam Cici. Halo Kak Birarti. Hai Kak Takurs. Jangan lupa makanannya juga guys di PO. Betul. Kamu tuh mirip meja tau Ci. Ih, sumpah maksudnya muka aku kotak. Wis ada Kak Kevin Khalid juga. Hai Kak Kevin Khalid. Makasih ya udah selalu live di TikTok ya Lia Melior. Keren deh kamu lebih produktif daripada aku. Cici aku lulus. Selamat. Keren banget. Lulus apa tuh? Ya, pokoknya selesai juga nih pokoknya baju ini. Warnanya juga ya, pokoknya itu, ya. Ya, mantap. Sekarang saatnya kita ngerjain skripsi. Ngerjain PowerPoint. Lihat gak nih? Ada si Kimi. Kimi, lucu banget deh mukanya mirip Kimi. Squishy guys. Wangi banget sumpah, wangi roti. Ah, dia harus dioperasi nih, kupingnya copot. Wangi banget. Slow rising. Debak. Eh, kita ganti channel aja kali ya. Gimana kalau misalnya aku bikin channel YouTube isinya nge-review squishy? Nge-review squishy, mainan anak kecil, baju-baju lucu, aksesoris lucu, sinamoro, semuanya. Nanti aku kayak gitu ah.
ntar aku bikin YouTube channel. Keren banget sumpah, gila guys, keren banget sumpah ini. Bener-bener lama banget dia kembali ke bentuk semuanya. Sebenernya ada satu lagi namanya, lucu ya, aku kasih nama dia Kimi. Gara-gara aku nge-tweet, nge-reply si Kimi, terus aku beneran di-give ini dong sama Kojo. Makasih ya Kojo, padahal aku emang itu apa, waktu itu sempat nyari buat si Tepi, tapi yang datang kayak curut guys sumpah. Makasih ya diskol live pagi tadi dari Kak Destiko. Terima kasih Kak Destiko. Kamu belum jawab aku loh. Aku nanya kenapa belum tidur. Hai Kak Rich. Ada juga nih barang terbaru lainnya. Pernah gak lihat My Melody pakai baju pramuka? Nih. My Melody pakai baju pramuka. Ah, kan aku tadi mau ngerjain ini. Lucu banget. Sekarang kotak blind box aku udah penuh guys. Lihat nih ya. Aku akan nge-zoom sedikit ke kotak blind boxku. Tapi gimana ya cara nge-zoom? Gak bisa ya guys. Tuh, yang itu tuh, yang warna pink. Ini udah penuh banget. Kok nge-zoom banget ya? Coy, tolongin. Showroom tuh lengkap banget tau filternya. Tau gak sih? Mau cerita apa ya aku? Oh ya, kita sambil dengerin lagu ya guys. Kita bikin dulu PowerPoint deskripsi. Li mau comeback VC tapi gak kebagian. Gak apa-apa Kak Kevin, nanti aja comeback VC-nya. Tunggu warnya gampang. Tunggu gak sibuk, jadi bisa nunggu lama. Hai, Kak Andika, new FGKT48. Sampai pagi pun aku temenin sih, makasih ya. Kak Anggiwe, sombong banget gak dijawab. Kenapa dia? Dia pengenin kamu, Ahil. Itu bukan nih, sumpah. Aku sudah menyiapkan ini loh guys, ya Allah. Melihat gak? Bentar ya, aku tutupin dulu. Copot. Sudah, itu dia PowerPoint skripsi aku. Aku udah sampai di pengembangan hipotesis. Bahkan PowerPoint skripsiku pun pink. Pos Jamet Depok, Li. Gimana tuh Jamet Depok? Belajar lebih giat untuk ujian. Abis MNG langsung sidang, Kak. Nggak tahu nih. Belum ada tanggalnya aku. Belum fix. Tapi adalah kita buat saja dulu PowerPoint-nya. Karena aku hari Rabu bimbingan, terus ditanya-tanya gitu deh. Hai Kak Domlika. Kak Domlika itu ini ya yang suka share potongan-potongan klip teater gitu, aku suka lihat deh. Masih aku suka lihat potongan klip teater aku di kamu tau. Kadang nyari di orang lain tapi kagak ada. Kalau di Kak Domlika ini ada. By the way, makasih lagi di sekolahnya Kak Badarski. Mantap, aku kayak orang gila asli. Aku kali sekarang mau jadi manusia pink guys. Tapi Sinamoro tetap, role model aku tetap Sinamoro, nggak berubah. Aku tidak akan berubah haluan ke kamu My Melody. Tapi iya sih aku oleng dikit. Lucu banget kan dia. Enak makan. Di antara ini sama ini, kalian lebih pilih makan yang mana?
ini soalnya kayak roti. Lucu lucu lucu. Kita mau buka apa ya? Buka lagu yuk. Kita nyanyi lagu. Lagu galau aja ya guys, biar menjiwai gitu, kayak anggap aja lagi galau ngerjain skripsi. Biar menjiwai gitu sedihnya. Sedih loh aku ngerjain skripsi ini loh. Tertekan, aku tuh tertekan banget. Tapi semuanya tetap aku jalani dengan tersenyum. Asik. Senyumanmu tak akan pernah na 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 na. Bener gak lagunya gitu? Semangatku tak akan pernah patah lagi. Nah ini dia nih, Cinta Satu Malam. Gak deh bercanda, liriknya satu jam saja. Judulnya satu jam saja. Oke, kita mau buka apa guys? Kita mau buka hipotesis penelitian. Jangan berakhir, aku tak ingin berakhir. Satu jam saja, ku ingin diam berdua, mengenang yang pernah ada. Jangan berakhir, karena esok takkan lagi. Satu jam saja, hingga ku rasa bahagia mengakhiri segalanya. Berarti semuanya berpengaruh ya. Tapi kini tak mungkin lagi, katamu semua sudah tak berarti. Satu jam saja, itu pun tak mungkin lagi, tak mungkin lagi. Lagunya gak pas sama umur sih, lagunya udah lama ya? Tapi aku suka lagunya. Aku banyak suka lagu lama, tapi gak yang selama itu gitu. Ku ingin sebentar lagi, satu jam saja. Makasih, oh my god. Omo. Ada Hyunji nonton showroom aku. Makasih ya, Hyunji Nopa. Disco Light-nya. Siapa sih ini? Lucu banget, Hyunjin. Ah, sumpah kepikiran banget namanya. Makasih Kak Gibran. Makasih juga ya Kak Hyunjin, itu boneka miau-miaunya. Makasih Kak Gibran di Disco Light-nya. Makasih juga Karanya di Disco Light-nya. Hai Karanya. Beli jajanan Lior buat meet and greet. Betul. Jangan lupa beli jajanan Lior, nanti kalian bakal dapat ini nih dari Kak Kevin Kali. Izinkan aku merasa
rasa itu pernah ada. Deretanya Ci. Izinkan aku merasa rasa itu pernah. Doakan aku lulus, amin. Kapan pengumumannya? Duh, aku gak tau nih lagunya. Sekian bintang cakrawala. Aku gak tau lagu-lagu sekarang guys, sumpah. Taunya lagu-lagu yang viral aja kalau sekarang, lagu Indo. Kita saja yang bernyawa lahir. Kita semua tak berdaya. Aku masih menunggu hati. Kok filternya gini sih, jelek banget. Bentar-bentar, kayaknya tadi kepake deh. Guys. Eh, there's my... Bentar ya, aku rapiin ini dulu. Kita taruh dulu nih, si hamster-hamster ini. Kimi, kamu masuk ke kotak dulu ya, Kimi. Kimi beneran mirip hamster, guys. Bentar ya, aduh. Dia tuh... Entity fragile. Dia tuh gak boleh sampai ini. Eh, by the way, kalian udah tahu kan aku mau cosplay? Sebenarnya aku jadi... Aku tuh udah keburu. Ini, udah keburu ada bajunya. Jadi aku gak mungkin berubah pikiran, guys. Aduh, tapi aku takut jelek deh cosplaynya. Tapi kapan lagi kan kita cosplay? Aku gak akan pernah cosplay seumur hidup aku kalau gak diajak tau gak. Tadi aku mau ngapain ya? Oh iya, tripod. Masya ampun. Sekarang gila aku. Kebagian pecerel. Gak apa-apa kak, masih lama kok. Masih ada fece-fece lainnya nanti. Penasaran deh cosplay apa. Asli aku takut kelihatan freak tau gak. Misalnya aku yang pakai tuh aku. Enggak lah ya, aku gak akan kelihatan freak. Pasti bagus kok. Investment decision berpengaruh terhadap firm value. Kayaknya aku harus pakai jepitan aja di sini. Lagu apa lagi ya? Biar aku yang pergi. Nah ini dia nih. Aku suka nih lagu ini nih. Aku awalnya gak tahu ya ini judulnya apa. Asal lewat aja tuh waktu itu. Wih, enak juga lagunya. Langsung aku cari tahu. Aku tahu lagu ini dari Nico Junius. Kalian tahu gak sih? Iya gak ya, namanya Nico Junius. Iya, Nico Junius benar. Ada yang bisa
Dulu teman-teman SMA aku demen banget lihat ini. Lihat si Nico Junius. Kak Nico Junius. Katanya kontennya lucu-lucu. Oh, gara-gara apa? Jadi dia bikin konten gitu. Ngomongin soal apa ya? Jangan lupa istirahat sih, jangan lupa istirahat. Udah dapat kostum main girl, udah? Kan cosplay? Bolehkah aku hiburkan umatnya mencintai hambanya? Sorry, Rik. Cinta ini salah. Mengapa kita yang harus terjatuh? Ada yang bilang benar, Kak. Memang tidak boleh. Lagunya aja, lagunya begini. Cosplay beratung aja, nabrak-nabrak nanti. Apa tuh beratung? Keisha aja gak sih? Cinta dan Benci, oh my god. Aku kalau karaoke harus banget lagu ini. Siapa yang gak tau lagu ini? Harus banget lagu ini. Siapa yang gak tau lagu ini? Harus banget lagu ini. Siapa yang gak tau lagu ini? Masih nge-lag gak? Aku udah ganti jadi kuota. Full value dan variabel independennya. Apa kau mengerti ku sedih sendiri tanpa ada kamu? Ku merasa sepi. Tak lama ku menantimu yang sendiri menunggu setengah hati dan cinta ku sakit karena. Caranya aku tambahin tabel. Bisa tabel, nggak bisa kak. Makasih, diskoletnya lagi. Akhil, Bob.
Makasih juga Kak Andika. Bener gak nama kamu Kak Andika? Bikin tanggal di Word terus di SS. Berhenti aja nih, Kak. Cakep nih warna pink nih. Pink semua ya bang. Ulang. Deskripsi kriteria. Nih kenapa sih dia kayak stylenya sekoket itu kak? Aku gak suka. Kita warna hitam aja. Kok udah selesai sih lagunya? Apa? Lagu Geisha lagi ya? Harus Geisha, aku gak mau tau harus Geisha. Jangan deh, ini aja nih. Lelaki. Pasti aku gak tau ternyata. Ini aja. Insert below, please bisa. Yes. Tersesat kau karena silaumu. Ku ajak kau melayang tinggi dan ku kupaskan ke bumi. Mainkan sesuka hati, lalu kau putin kau pergi dan aku. Gimana sih lagunya? Udah lupa aku. Kok gak ada? Gak bergerak sih komennya? Nge-like ya? Udahan aja kak kita. Minggat kayak nge-like abis deh. Oh alah. Oh, aman. Kok kalian gak tidur sih? Kalian pakai baju apa nanti MNG? Atau gak MNG? Aman ya, berarti tadi HP ku yang di like. Aku pakai baju rally, iya dong. Sumpah ini tuh ada apa sih? Kayak muka aku kok biru-biru gitu ya. Sumpah jelek-jelek, sumpah jelek banget ini efeknya. Kalau pakai merchandise Lior di notice gak? Di notice dong. Kalau aku pakai Soulfriend. Kalau aku gak pakai Soulfriend percuma karena semuanya burem. Biru-biru habis tinju kah? Siapa yang mau lawan aku? Tinju-tinjuan. Sa
Sekamar sama siapa, Kak? Di rumah sih sekamar sendiri. Eh, enggak sih, sama mama dede. Harusnya aku tidur sendiri tau guys. Tapi karena ada alasan, begitulah jadinya aku malah tidurnya bertiga sama mama sama dede. Hampa terasa hidup. Nah ini dia nih. Kata kurs emangnya sudah beli? Kata kurs beli ukuran apa? Seandainya saja pada aku, apa yang kau rasakan? Tanpa harus kau diam dan diam lagi, buatku tak mengerti. Kau senang jadi seperti sibuk sendiri. Kenapa nangis di pojokan, gak dapet VC aku? Tapi berputar-putar, aku bingung sendiri. Melihatku begini, kau buat aku jadi pusing. 205. Aku tahu maksudmu, aku mau jawaban. 16. Okay. Yay. 32 ya, jadi 35. Jangan suruh aku tidur, aku masih ngerjain PowerPoint. Kenapa aku harus pause jamet? Kenapa dari tadi aku diminta pause jamet? By the way, senang banget aku ikut Rhapsody loh guys kemarin pas Cishani, bonus song Cishani. Aku suka banget sama isonya, ya ampun. Cantik. Isonya bikin kelihatan cantik. Semoga next aku bisa dapat iso sendiri ya. Amin. Iso apapun itu, aku akan sangat 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 bersyukur. Hashim, Cilia udah jenguk Toya belum? Belum. Belum ada waktu free. Ada yang lain, ingat diriku sendiri.
ada puncak bunga yang masih tersembunyi pada hari terlihat bergerak. You kepadaku, you terenet 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 terenet. Ah, ini kenapa begini? Apa iya hasil SPSS-ku begini? Coba kita lihat ya. Diriku ini harus bagaimana? Ih, sumpah aku terharu banget loh. Lagu yang dirilis ini ada suara akunya. Kelebihan diriku, tenang sajalah walau kau menunggu, kesempatan tak akan datang. Aku rentangkan kedua tanganku, ku landaikan padamu. Karena semua manusia berbeda, jim jim, dibanding dengan yang lain. Semua kekurangan pasti menjadi terlihat sangat wajar. Aneh banget gayanya gini. Akulah bunga yang akan mekar musimnya. Ku member baru mulai sekarang kan. Berusaha pada awalnya pastilah tak diawalkan. Oh belum, lupa. Cincirin 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 cincirin. Membentang luas tanpa batas. Nggak follow bahkan aku. Nggak pernah perform pake baik dua ini. Membayangkan orang-orang yang menunggu. Jin, 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 jin. Aku kira ganti ya. Gimana sih kok di sini nggak kelihatan ya? See more, show all. Ada kunci bunga yang masih tersembunyi. Cetar. Oke, selamat bobo. Kangen Gisel gak? Kangen banget. Masih suka main tapi. Meskipun kau berada sedekat ini, ku alihkan pandangan ke arah lain. Tapi tetap saja aku perhatikan dirimu yang ada di depan mata. Tadi jam berapa kamu lihat? Jam 3 kayaknya. Kayaknya. Hatiku tekan di kamarku. Sanggup mengucapkan apa aku. Aku suka banget sama karanya lagu ini. Harus banget aku bawain lagu ini. Nanti, gak tau kapan. Hanya kau yang paling mempesona. Terus aku pendam. Ditunggu. Oke.
aku suka banget Kapasitas Ikan Migrasi, dan kemarin di konser aku bawain, oh my god, I'm so happy. Caca. Uji autokorelasi 4.15. Butuh alasan. Caranya ya saya buat ini ya. Bukan soal pensil dari yes or no. Sekarang aku udah janji sama kamu. Apa tuh? Makasih Kak Tir. Semangat ya jaga malamnya. Udah gak panas perutnya? Udah enggak. Tim Badut Merah itu beraksi malam ini. Siapa tuh? MU. Mengayuh sepeda sambil berdiri. Angin lembut di September. Jika sama liburan tidak bertemu kamu, jadi berpikir tentang kamu. Saat ini juga denganmu, denganmu ingin jumpa. Cerit, maybe, maybe mungkin aku suka kepadamu. Gak PSS ya, ngeselin deh. Jendela di kelas tirai bergoyang dari samping kau yang semester 2. Mudah ditemuin gak, Rao? Mudah, untungnya dosen aku. Welcome, Kak Natsumi. Emang ada Kak Natsumi? Mana? Sepertinya akan jadi jamu. Tak sedikit toko-toko rambu. Hampir tak ada bedanya. Diriku dari jauh padamu, padamu. Ih, beneran ada. Hai Kak Natsumi, kok belum tidur? Apa baru bangun? Makasih kastilnya, bonekanya, towernya, salah, Eiffelnya. Makasih juga Hyunjin Opa. Sumpah aku harus tahu identitas aslinya. Konnichiwa. Katanya ini yang gak mau oleng-oleng itu ya?
Tapi ternyata tidak seperti itu. Bohong ya kan aku. Siapa yang tahu lagu ini? Komennya gak masuk guys di aku. Beginner, ini yang kayak AKB. Aku gak bisa baca komen, sumpah. Komennya gak masuk di aku. Halo. Hai Kak Riri. Nah ini baru ada nih, tapi pendek-pendek gitu loh. Kapan ya Ferry? Kapan ya? Udah, aku udah refresh. Wah, rambut aku udah kering guys. Cuma mengandalkan AC. Udah lupain aku, kamu mah. Mana ada? Ada juga kan Natsumi lupain aku. Kan Natsumi. Tadi juga karena Natsumi ngelupain aku, tau gak kemarin itu kan aku ada end life kan, jadi gini kak, aku ceritain ya. Pasti sebelum ada end life itu kita ada briefing gitu kan, pasti dikasih tau dong kayak nanti ngapain aja, pasti di briefing dulu kan, nanti bacain apa aja, nanti ngomong apa aja gitu-gitu segmen-segmennya. Terus ada segmen bacain top spender di ada end life. Itu tuh gak, itu contohnya aja nomor satunya kan Natsumi loh. Terus aku mikir, kok ini udah ada namanya kak, top spendernya? Aku tanya gitu kan ke kakak Aiden. Kakak dia, oh enggak, ini bekas minggu lalu, minggu kemarin. Terus aku kayak, oh minggu kemarin nih si Kak Adil sama Michi yang live nih, aku inget banget. Oh ternyata kan Natsumi juga nonton. Tapi gak apa-apa, support all member. Makanya aku bingung kok, udah tahu namanya. Oh ternyata yang bekas minggu lalu. Emang ini kan Natsumi ini. Pakai baju apa kan Natsumi nanti ya MNG? Iya loh, bahkan di saat aku tuh gak mau tahu siapa-siapa aja yang ngoleng, aku tahu sendiri guys tiba-tiba. Emang kayak alam tuh mendukung aku untuk mengetahui itu. Ada yang pakai nama, nah gitu emang. Setiap aku jawab, aku tanya, aku jawab. Setiap aku tanya pasti ngomongnya, enggak itu mah bukan aku, itu ada yang pakai nama aku. Sama kayak Kak Kinos. Serem, udah kayak detektif Lurel. Enak aja. Makasih Rio Uzu. Si teater tanggal berapa? Enggak tahu. Untung aku cuma orangnya, aku percaya sih kalau Kak Renzo. Ini gimana sih, kok gak ke SS ya? Alhamdulillah ke SS juga, yay! Let's go, kita klub. Wow, kenapa wow? We can be like all the time.
Walk out the room. Salah. You get me out of my mind. Kodomo ni yomi masarami. Musari wa ukichi. Semua orang harus tahu lagu Lemon no Toshigoro. Favorit. Makasih Discolite-nya Kak Nanboy dan bintang. Kak Natsumi juga makasih Discolite-nya Kak Natsumi. Makasih juga Monas-nya. Oh iya, ini disclaimer banget. Coach Jasmine, Coach Justin. Gak ada Coach Jasmine. Namanya Justin, Coach Justin. Oh iya, ini disclaimer dulu ya. Aku takut banget nanti diketawain pas aku cosplay. Please banget jangan ketawa. Aku tahu aku bakal kelihatan sewibu itu. Makanya aku malu. Jadi nanti kan Kak Nasmi bilang nanti foto apa MNG bawa banyak temen kan. Jangan diketawain ya aku. Untuk pertama kalinya aku cosplay seumur hidupku dan sewibu itu. Padahal aku juga gak main game, aku gak suka gitu kan, aku gak terlalu ngikutin anime. Makasih Teddy Bear-nya, kanan boy. Eh salah, gini. Lihat deh, kalau kayak gini orang bisa gini juga tau. Tetap love. Makasih kanan boy. Jadi ketawain ya nanti kalau misalnya foto sama aku. Atau aku cosplay aja, aku cosplay jadi apa? Aku mau jadi kecing, tau kecing? Genshin Impact. Aku udah siapin hairpinnya, aku udah siapin sepatunya, bajunya juga. Cuma gak tahu sih bagus apa enggak aku pakai nanti karena belum nyampe. Jadi ketawain karena aku tahu bajunya emang seribu itu. Tapi kalau aku gak coba sekarang kapan lagi guys, aku nanti bakal malu kalau bisa aku coba ini nanti. Karena aku akan tambah dewasa. Kak Natsumi VC sesi berapa kak? Kak Natsumi ditanya sama Kak Nanboy. Kecing. Lucu banget, tapi aku suka banget. Kecingnya bagus banget. Kecing cantik banget, makanya aku mau cosplay itu. Pasti sulit nanti masang aksesorisnya. Gak tahu ya. Aku cuma berharap semoga bagus di badan aku. Kalau jelek aku gak mau pakai, tapi aku juga gak nyari baju lain. Jadi baju aku tuh cuma satu. Karena kan aku sesi pertama itu kan langsung MNG kan. Pagi-pagi itu aku udah mulai MNG, jadi kayaknya gak ada waktu buat ganti baju untuk two shot. Aku pikir sih MNG mau beda baju, two shot ganti baru si cosplay. Tapi kayaknya gak ada waktu. Dan kayaknya ribet juga ya kalau ganti-ganti baju. Jadi aku akan cosplay aja. Siapa tahu kalian juga cosplayer atau mau menyamakan baju konsepnya. Gak bisa sumpah. Bajunya tuh heboh banget. Ah, ya udahlah gak apa-apa. Ungu-ungu dong, iya dong. Itu kamu yang nyari sendiri real referensinya. Enggak gini, jadi aku pertama dikasih tahu kan. Ini tuh sebenarnya idenya si Ella. Cosplay sih, oh yaudah aku cari nih di tempatnya nih. Lihat dari sini aja sih kalau misalnya mau pilih. Banyakan tuh di situ bajunya enggak yang terbuka-terbuka sih. Cuman aku takutnya nanti enggak pas sama badan aku malah jadinya aneh. Aku pikir kayaknya si kecing aja deh yang aman bajunya. Ya udah deh. Terus cakep sih. Aku langsung ngebayangin gitu kalau aku pakai. Kayaknya bagus deh.
Jadi pas aku ngeliat referensinya, kalau misalnya di pikiran aku kayaknya aku mau cocok deh kayak gini, jadi aku nggak pakai itu. Aku nggak mau cosplay itu. Tadinya aku mau cosplay jadi Sakura Miku. Tahu Sakura Miku gak? Ada di Hatsune Miku tapi warna pinknya, tapi nggak jadi. Aku jadinya kecing aja. Twin tail dong, Rael. Iya dong, twin tail. Tapi aku nggak tahu nih mau twin tail kayak gimana. Pakai softan ungu juga gara enggak loh, takut sakit mataku. Bali aku mau tidur. Gak mau jadi Nami. Sumpah guys, aku gak bohong guys. Makasih lagi ya, Kanatsumi. Kok bisa samaan gitu sih teddy bear-nya? Bisa gak Kanatsumi warna putih? Kanan boy warna gold? Gak bisa ya? Makasih lagi ya. Kenapa jadi kayak ini sih? Kayak lagi versus gitu. Kayak lagi saling melempar gift gitu loh kalian berdua. Makasih Kanatsumi dan Kanan Boy. Karena itu kalian akan aku kasih lagu hadiah ya. Kalian harus tahu lagu ini guys. Judulnya Ngerte Nono Ati. Artinya apa tuh ya? Ngerte Nono Ati. Aduh. Jadi waktu itu kan aku kan nge-follow NDX kan di IG aku. Dengerin dulu ceritanya. Aku kan nge-follow NDX kan di IG aku. Sebenarnya bukan NDX-nya sih, aku nge-follow si Kayonanda-nya gara-gara waktu itu fans pada nge-DM-in kakak-kakak NDX bilang aku dengerin lagu NDX, terus aku di follow back lah sama dia. Abis itu sempat waktu itu dia ngepromosiin kayaknya mereka mau tour gitu kan, mau tour keluar kota gitu, terus lagunya kok enak ya aku denger. Selain nemen, ternyata lagu ini juga enak. Aku gak tahu apa, terus aku cari liriknya di Google baru, oh ternyata judulnya Ngerti Nono Ati. Itu Kanan Smi sama Kanan Boy ngerti gak bahasa ini? Asik-asik, jos. Please be understanding my heart. Oh, ngertiin hati aku gitu. Sumpah aku tuh gak ngerti selera musik aku guys. Pokoknya enak aku dengerin aja.
Aku karo koe, Celia. Artinya kayak aku harus belajar bahasa Jawa deh. Coba Google Translate versi Jawa kan ada kan? Rasa dadi pelangi. Kelingan mantan aku tahu tuh. Eh sumpah, aku gak bohong. Ini aku udah masukin ke like song aku tau gak sih? Kelingan mantan, tapi index juga sih. Tuh, liat nih kalau gak percaya. Udah ya. Tuh, liat gak tuh ijo-ijo itu tuh sudah aku masukin guys. Aku gak bohong kan? Ini gak tahu kenapa aku masukin, kayaknya sempet aku dengerin terus enak. Tapi aku gak terlalu sering dengerin lagu ini sih. Sumpah. Makanya aku bilang aku tahu lagunya. Tapi gak sesering itu dengerinnya. Sorry ya kalau sejawir itu. Aku emang pengen tahu dah bahasa Jawa biar aku ngerti kalau orang Jawa ngomong di daerah rumah aku kan banyak ibu-ibu ya, mereka suka ngomong bahasa Jawa tapi aku nggak ngerti. Kelingan tapi artinya apa ya? Iya kan? Aku seserius itu, aku tidak bohong. Aku tidak terjadi multicol terus. Tidak terjadi. Oh, tidak terjadi semua. Kelingan itu keinget, oh. Keinget mantan. Jadi kapan mau konser? Apa konser apa? NDX. Ada part ceweknya nyanyi gitu loh, aku suka banget kalau ada lagu yang part ceweknya tuh ada duet-duet yang gitu loh, kayak selir hati. Tetangga kasihan sih, tenang aja. Aku di lantai 2 kok, jadi gak kedengeran ke tetangga. Lebih kasihan mamaku di bawah. Apalagi? Lagu apalagi? Nih, gak usah gitu deh. Suka langsung nemen. Ini otomatis ya. Gimana sih cara aku cari tahu like song aku? Kemudah nih pas aku doang cipu ketemu kowe nih mendawan
gimana kalau aku nyanyi bahasa Cina? Bahasa Mandarin boleh ya? Ayo kita nyanyi lagu bahasa Mandarin. Siapa yang tau ini? Yang nyanyi Jay Chou. Sekarang waktunya aku mengenalkan lagu Mandarin. Tapi aku gak hafal sih. Gak bisa. Kalau India gak bisa. Aku gak nontonin dia pas kecil. Bisa, cuma takut aja salah bacanya. Soalnya liriknya, liriknya tulisannya bahasa. Enggak lah, takut salah bacanya. Cai Hong itu artinya pelangi. Tau gak? Aku di... Jadi aku kan suka cuci AC ya. Suka cuci AC kan. Dicuciin AC-nya tuh di dekat apa? Dekat rumahku tuh sama engkau-engkau gitu. Aku punya nama panggilan tahu sama dia. Masa dia manggil aku? Ah, nanti aku dibilang sebut merek lagi. Aku enggak tahu kenapa, mungkin emang muka aku se-Cina itu sampai-sampai dia manggil aku Chang Hong, guys. Setiap aku lewat dipanggil Chang Hong, mau kemana Chang Hong, dia ngomong gitu. Aku sampe mikir, ini nama gue dari mananya, ada unsur Chang Hongnya. Dan asli aku juga bukan merek Chang Hong, aku bingung kenapa dia manggil aku Chang Hong, tau gak? Oke, ini bukan soal merek, aku cuma cerita aja. Makanya aku aneh. Ya kan, kecuali AC yang aku pakai tuh merek itu gitu. AC gue gak merek itu juga sih, kenapa nih engkau-engkau manggil saya begitu ya? AC. Eh, bukan ya, merek TV ya? Iya, pokoknya aku gak ngerti kenapa dia manggil itu deh. Aku kira ada merek AC loh. Ya kan, lebih aneh lagi kan, kenapa dia manggil aku merek TV? Sedangkan dia nyuciin yang AC aku. Mungkin emang se-Chinese itu saya.看不见你的笑，我怎么睡得着？我是谁？是谁？你 PowerPoint？ 别打的。啊，啥啦？你说依赖是我们的阻碍，就算放开，那能不能别没收我的爱，当作我最后才明白，有没有口罩一个给我？是我说了太多就成真。Jadi keinget Cilin, tau. Kalau Cilin dengerinnya bukan ini. Cilin, aneh banget kalau manggil dia Cilin. That's Jaslyn. Kalau Cilin dengerinnya ini Cilin. Cicanya aja manggilin Cilin loh. Tapi lucu-lucuan doang itu. Siapa yang tahu lagu ini? Asli semua orang tahu lagu ini, gila. Tahu banget kan Tonghua? Tonghua banget. Aku sampai enggak tahu gak sih lirik aslinya apa, bodo amat dah, aku nyanyi aja. PPT sidang ya. Sekarang masih ada gak? Masih bisa gak?
Halo. Udah balik ya? Amin. Ni ai ge na de tian shi, chang kai shun shuo bian jing shi, bang shuo hu ni. Hai Rizu. Halo Kak Rizu. Aku taunya lagu Meteor Garden dari Taiwan. Aku juga tahu. Tenang aja, enggak usah khawatir. Pension dong bani. Ni ai ge na ge tian shi, chang kai shun shuo bian jing shi, bang shuo hu ni. Ni yao xiang xin, xiang xin wo men hui xiao dong hua gu shi ni. Mulai lagi. Kok diulang-ulang? Apanya diulang-ulang? Oke, aman ya. Udah cuma tahu itu. Iya, kayaknya disuruh tidur deh. Besok ada bimbingan PPTRL. Besok ada apa? Selasa hari ini juga. Soalnya udah persiapan MNG, jadi takutnya sibuk. Terus dari tadi aku cerita soal mataku yang kayaknya kotor ini nih tuh. Tapi kayaknya gak kedengeran ya. Nge-lag banget ya. Yaudah ya, kita tidur aja kali ya. Udah jam 3 juga aku. Tidur. Kak Nasmi lanjut tidur, Kak. Buset. Iya ya, orang-orang kenapa suka begadang ya? Begadang itu tuh begadang itu capek banget tau. Ada syaratnya gak join Lia Melior? Ada. Harus punya ini. Kalau kamu gak punya, kamu gak boleh masuk Lia Melior. Pasti gak punya kan? Bercanda ya aku. Syarat join Lia Melior cuma satu. Harus cinta damai orangnya. Kayak aku. Gak punya ya. Nanti Lia Melior bakal bagiin ini di meet and greet. Tungguin aja ya. Nanti Kak Natsumi yang bagiin. Gak bercanda. Ini cuma ada satu di dunia ini. Dan aku tidak menyukai ini. Nanti aku giveaway aja lah, aku lelang ya. Orang ke 995 yang ketemu sama aku di meet and greet akan dapat ini. Aku mau bacain dulu, happy seliasa. Aku bacain dulu podiumnya ya. Karena udah harus tidur. Besok kegiatan lagi, besok ada photoshoot. Daripada besok photoshoot, mata aku terus di sini gelap. Kita sebut dulu dari nomor 20. Makasih Kak Arya Putra. Makasih juga Kak Aan. Makasih Kak Lazarudin. Kak Ahil. Kak Ahil. Ahil, makasih ya Ahil. Makasih ya Kak Takurs. Kak Alsagia, Kak Ardan, Kak Dwi, Kak Arif Pratama, Kak Andika juga. Makasih Kak Andika. Makasih Kak Nityu. Makasih juga Kak Domlika. Makasih Kak Destiko, udah nontonin dari awal. Tadi aku baru nyalain showroom,
dia udah duluan join loh. Makasih ya Kak Destiko, makasih Kak Badarski, makasih di sekolahnya, makasih juga Kak Gibran tadi di sekolahnya, makasih Kak Monza, makasih Karanya. Kenapa belum tidur Karanya? Kamu demen banget begadang ya. Oh people, 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 people. Beli jajanan dia Melior, cepet. Oke, aku beli. Makasih juga ya Kak. Oh, Kak Hyunjin, makasih Hyunjin Opa udah nontonin showroomnya aku. Kapan nih Stray Kids collab sama JKT48? Makasih juga ya Kak Natsmi. Makasih kastilnya, teddy bear-nya, disco light-nya. Makasih udah bangun nontonin showroom. Selamat istirahat. Makasih juga Kanan Boy Chan. See you VC. Aduh, feeling aku gak enak nih ngeliat disco light gini. Kanan Boy, this if aku mau end selalu ngasih disco light lagi, tidak berhenti. Kanan Boy, aku mau tidur. Makasih, see you VC. Jangan kasih disco light lagi ya, karena udah malam. Makasih disco light-nya nih, mouse buat kamu. Ya udah, aduh, hampir aja laptop aku kejungkir balik. Oke, sambil nungguin disco light dari Kanan Boy berhenti, kita bersihin dulu, kita rapin dulu laptopnya ya. Kita masukin mouse-nya. Mana di atas laptop aku? Lucu banget loh guys. Ya aja sih. Aku punya tas laptop warna ini. Lilac. Sebagai si paling pink dan si paling biru. Sebenarnya aku pengen juga sih beli laptop warna pink dan biru, tapi enggak ada ya. Atau ada, aku yang enggak tahu. Atau aku ketinggalan zaman. Atau aku kurang update. Bentar ya, aku naikin dulu ke sini. Mau masukin laptop. TMI banget nih karena udah malam dan aku udah nggak tahu ya mau bahas apa nih. Gini nih, kan tadi kan aku habis ini kan. Aku kan tadi habis nyisir ya di kamar. Ya kan tadi kan aku habis keramas. Jadi aku tadi nyisir doang di kamar. Aku pernah cerita gak sih kalau misalnya aku tuh nggak bisa banget ada rambut di kamar. Aku nggak suka banget, sumpah. Jadi karena tadi aku nyisir di kamar, aku harus menghempaskan rambut-rambut ini ke tong sampah. By the way, tong sampah aku juga pink guys, ya Allah. Everything about me is pink. Matiin AC-nya. Aku gak bisa banget ada sisir. Gak suka. Ada sisir. Ada rambut kok ada sisir. Tapi gak di kamar aja sih. Dimanapun itu aku gak suka ada rambut. Kalau di hotel ya terserah ya. Sebenarnya rambut pun gak ngeganggu gak sih sebenarnya tuh. Oke, karena udah selesai di sekolahnya dan aku nanti tambah gak jelas lagi ngomongnya. Saatnya aku tidur. Bye-bye, makasih udah nonton. Makasih ya semua gift-giftnya. Aku mau bobo dulu. Supaya aku besok tidak seperti zombie. Bye-bye, selamat istirahat. Happy Seliasa. See you MNG, see you VC. Makasih ya, Adan Boy Chan. Jangan hajmi. Dan ingin opa. Bye-bye. Dadah Kak Pronto.